guys, ketemu lagi dengan saya Mama Samuel di MS Channel. Oke, sahabat Yona Alam, sahabat pendaki dan sahabat pencinta alam. Kali ini saya Mama Samuel akan memberikan tips, yaitu tipsnya adalah cara packing full pack buat kalian yang pengen packing carrier kesayangan kalian saat mendaki, saat melakukan kegiatan chamber atau apa namanya ya, TikTok, membawa carrier kesayangan kalian. Bisa kalian ikuti terus channel MS Channel karena di sini bakalan memberikan sebuah tips-tips dari saya guys. Oke, ikuti terus channelnya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena subscribe dan like itu gratis guys. Oke, langsung aja di sini guys. Langkah pertama adalah buat kalian yang pengen carrier-nya kelihatan rapi atau apa namanya, kelihatan kaya ya, ini dengan cara packing full pack. Full pack ini ya, di sini ada carrier punya saya guys, kemudian ada matras. Nah, langkah pertama adalah ini ada matras. Biasanya kalau kita packing itu cuma dilipat seperti ini ya guys. Kalau biasanya yang biasa dilakukan seorang pendaki biasanya begini aja ya. Tapi kalau untuk cara full pack ini, di sini kan matrasnya panjang, kemudian kita lipat lebih luas seperti ini. Nah, lipat seperti ini, kemudian kita lipat lagi guys, lipat bagi dua lagi ke arah sini guys. Ini kita guys ya. Nah, ini posisinya tempatnya seperti ini. Setelah ini kita baru masukkan ke carrier kesayangan kita guys, atau gunung ya guys. Sini kita langsung aja. Wah, ini ada bantal guys ya. Kita masukin. Cara packingnya ini, posisi ini harus ada di depan guys ya. Cara packingnya ini seperti ini. Nah, ini nanti posisinya yang ini di depan menghadap ke carrier ini ya. Kemudian yang belakang ini untuk posisi apa namanya, carrier punggung kita. Oke guys, langsung aja kita masukkan. Packing full pack guys ya. Ini kita dilonggarin dulu. Kita masukkan. Oh ini guys, sampai ke bawah ya. Saran saya kalau kalian apa namanya, lakukan pendakian atau jogging ceria atau chamber, diusahakan kalau yang ketika hujan atau apa ketika cuaca hujan, pakai trash bag, trash bag yang besar guys ya. Bisa langsung masukin dulu trash bag, kemudian matras. Atau misalkan tidak cuacanya sangat mendukung, tidak hujan, bisa langsung aja masuk empat matrasnya seperti ini. Nah ini udah posisi ini guys ya. Ini depannya, di belakangnya ya. Kemudian kita bisa masukkan peralatan kita. Ini contohnya gini ya. Terus baju, atau apa aja langsung aja masukin sini guys ya. Nah, kemudian kita lipat atasnya seperti ini guys, lipatnya seperti ini. Nah, kemudian kita lipat lagi. Nah, seperti ini. Baru kita
karena isinya saya nggak penuh, tapi kalau misalkan penuh itu pasti rapi kan, rapi sekali guys ya. Dan bisa seperti caranya seperti ini. Ya langsung kita kumis sama bersih. Oke. Guys ya, ini kurang lengkap sih, ini terlalu dorong. Karena muatannya enggak ini guys, banget, enggak terlalu penuh. Tapi kalau misalnya penuh bagus ini, tapi kalau cara perfect ini. Kita langsung ikan. Lagi